Selepas Bendahara Tun Perak meninggal dunia, tempatnya digantikan oleh Bendahara Tun Mutahir. Tun Mutahir dikatakan mempunyai sikap pilih kasih. Ini menyebabkan timbul perasaan iri hati dan cemburu di kalangan pembesar lain. Tun Mutahir kemudiannya telah difitnah, cuba mengatasi kekayaan Sultan Melaka. Tanpa usul periksa, Sultan Mahmud Shah murka menjatuhkan hukuman bunuh terhadap Tun Mutahir dan ahli keluarganya. Bendahara Tun Mutahir digantikan oleh Bendahara Tun Pepatih Putih. Seorang yang uzur dan tepuk, ia bukanlah bendahara yang dapat mentadbir dengan baik.